Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang sering membentaknya, padahal usia pernikahan saja belum lama, tapi suami sudah sering bentak istrinya. Mohon solusinya Ustadz. Pegang tangannya, nak minta, bilang sayang saya, nangis bilang saya tidak biasa, jangan bentak saya cinta kepada, bagaimanalah. Ya. Tapi yang pertama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah. Betapa banyak suami menjadi baik karena doa istrinya yang tulus, dan betapa banyak istri menjadi soleh gara-gara doa suami yang tulus. Terkadang seorang saya kadang-kadang tidak mampu menghadapi kondisi istrinya, tapi di malam hari kemudian dia bangun malam, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengadahkan tangannya kepada Allah. Berjalan dengan waktu istrinya mulai berubah sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi wanita yang soleha. Demikian juga suami, betapa suami yang buruk, istrinya berdoa dengan tulus, suaminya bisa berubah. Tapi tidak mengapa, ya, diskusi, ya, sampaikan, curhat kepada suami, utarakan isi hati. Ya. Jangan cuma ngambek kemudian diam, enggak, kita ngobrol sama suami. Ya. Saya juga manusia, suamiku, kalau kamu bentak terus saya bicara, suami mudah-mudahan luluh hatinya. Ya.